Cilacap terkini, Fran Lukman, Awaludin, puncaki survei eksklusif tusur pilkada. Dijumpai saat pertemuan silaturahmi PSI dan Gerindra Kabupaten Cilacap, Fran Lukman mengatakan survei terkini hari Rabu 29 Mei 2024 eksklusif jurnal media. Ya, assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam. Oke, Pak Ketua, ini hasil survei rilis beberapa sudah mulai muncul, Pak. Iya. Info terbaru, Pak? Info terbaru itu Amanuddin memuncaki survei. Ya, di bawahnya ya bisa diduga yang di bawahnya itu Mas Samsu. Tiganya, Pak? Yang ketiganya saya nggak memperhatikan. Yang saya perhatikan nomor satu, nomor dua. Yang ketiganya jauh sih. Yang ketiganya jauh. Ya Pak, berkaitan dengan itu Bupati Pak ya. Mm-hmm. Untuk wakil gimana Pak? Kalau wakil ya rahasia. Tapi sudah ada gambaran Pak ya? Ya sudah. Ya. Yang di kantongnya Pak Fran, kemarin ada yang masuk ranking nggak Pak? Yang di kantongnya kelab 8, yang di plastik itu Pak? Ya yang... Iya. Mungkin inisial Pak untuk wakil Bupati yang survei tinggi Pak? Udah lah, itu kan masih di plastik. Tapi angkanya sudah muncul Pak ya? Sudah. Siap, siap. Gerindra ke depan? Terus komunikasi terus Pak ya? Ya iya, terus itu ya. Apa namanya? Bentar ya. Yang Bupati terponsorin ya. Yang Bupati ya. Iya Pak. Paling tinggi Amal. Oke. Nomor loro apa? Nomor loro itu Samsul. Nomor tiga Peti Rohadi Niksi. Terus nomor empat Taufik Nur Hidayat. Nomor lima Tato Suwarto Pamuji. Udah itu aja yang terbaca. Yang lain belum ada ya? Yang lain di bawah sekali. Ya. Artinya Gerindra semakin mantap ya, Pak Fran semakin mantap Gerindra ya? Gerindra semakin mantap. Masih? Langsung Awaludin. Meskipun nanti istrinya belum, atau bojone belum digandengkan ya? Bojone nanti kan terakhiran. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Lusur Pilkada Pak. Ya.